Dan setengah daripada segala, dan setengah daripada segala yang dikhabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya setengah daripada segala yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman, yaitu kita percaya apa yang diberitakan, yang dikhabar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kaya yang dikhabarkan oleh Rasul, selain daripada azab kubur, selain daripada segala ke bangkit akhirat, setengah daripada segala yang dikhabarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu keadaan roh kita. Keadaan roh mana nyawa kita ni. Yang mana wajib kita iktikaf agar roh itu sebenar adanya nyeruh. Maknanya kita orang Islam ni wajib kena mengaku tiap-tiap makhluk yang bernyawa mesti ada roh. Nah, roh ni barang ada. Kita hidup dengan roh. Mati dengan sebab tercabutnya roh. Sebenar ada ia roh. Ada sungguh. Tidak kata hidup tanpa roh dah. Ada roh. Nyawa kita ni ada. Dijadikan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan roh. Yang itu roh, jismun mana jisim yang amat halus. Halus roh ni suatu jisim, mana suatu zat yang halus, yang mana kita tak berasa. Pasal halus. Halus ni bukan kata halus body saksi ni. Aduh dari sudut lembut lah, tak nampak dilihat dengan mata kasar, maka orang panggil aduh lah. Jismun latif, jismun yang lembut. Walaupun dia duduk dalam tubuh kita, kita tak berasa. Tak ada kuasa panas, sejuk, koruh tu. Kuasa kerah, lembek, tak ada kuasa. Ada kata aduh. Seadu-adu benda lain kuasa. Nah, kalau kita bubuh gula-gula dalam mulut kuasa, oleh pekecil. Apa sekali kita telan. Walaupun sepijik nasi pun kita rasa. Tapi halus lembutnya roh ni, tak terasa. Nanti jismun latif, maknanya jisik, ia lembut, ia halus. Diadakan Allah Ta'ala roh itu. Apabila ada ia roh di dalam jasad kita. Bila roh itu ada dalam jasad, dalam tubuh badan, maka hiduplah kita. Diadak maknanya Allah Ta'ala adak, Allah Ta'ala biasakan hamba dia ni. Bila ada roh, yang hidup Allah Ta'ala bukan roh. Ruh-ruh makhluk Allah Ta'ala masukkan dalam jasad kita. Maka adabnya bila ada roh hidup. Kalau Allah Ta'ala nak hidup kita tanpa roh, itu dia maha kuasa. Dia boleh buat dalam cara lain pun. Berbagai maka Allah Ta'ala ada kuasa. Jadi hidup kita ni, ia menghidup Allah Ta'ala bukan roh. Roh tu sebagai lah. Allah yang beri dadah, kita akan nasib, kenyek. Ia beri kenyek Allah bukan nasib. Itu adab saja. Maka diadakan Allah roh itu. Apabila ada ia roh
dalam jasa maka hidup lagi. Itu adabnya begitu. Orang ada ruh, adabnya hidup lagi. Dan apabila dikeluarkannya ruh daripada badan kita, matilah kita. Mati. Lah, kamu rugak mati lagi. Itu benda paling mahal kan. Teruk. Keluar ruh, matilah walaupun anggota kita sempurna sihat pun apa-apa. Bila ruh keluar, habis lah. Itu adabnya begitu. Kita tetap Allah Ta'ala jua. Tetapi Allah Ta'ala jua. Yang amat mengetahui akan hakikat ruh. Jadi hakikat ruh yang sebenarnya macam-macam Allah Ta'ala jua yang tahu. Allah Ta'ala sudah beri amaran. Ayat sadu dan ka'ani ruh. Allah katanya kali Muhammad seteruh kuliruh min amri rabbi. Nah, katalah olehmu ruh-ruh ni, nyawa ni kerjaan Tuhan. Jadi tahu-tahu ni lalu mikroflah, kongkapungkan kerjaan Tuhan. Nak tunjuk tahu ni urusan Allah Ta'ala yang menciptakan ruh. Dan ia Allah jua yang amat mengetahui akan kaitiaknya nyeruh. Jadi Allah Ta'ala saja yang tahu. Kalau ditanya kita ruh-ruh ni macam mana, kita jawab ruh adalah pekerjaan Allah SWT. Kita tak boleh nak mana-mana, nak itu-itu, tak boleh. Tapi yang wajib tadi tanya kita percaya Allah Ta'ala masukkan ruh dalam badan. Macam mana ruh? Itu Allah saja yang tahu kita. Jawab kita boleh banyak. Kamaran ruh ni benda yang demu, benda yang halus. Hakikatnya kita tak tahu. Hakikat benar ni kita tak tahu. Inilah kau yang utama. Inilah mana? Mana kita ikut hakikat ruh ni Allah yang tahu. Inilah kau ulama yang utama seluruh pada Allah. Jangan kita dekeko-keko lah. Yang utamanya iaitu hakikat ruh tu Allah saja yang tahu. Jawab kita setakat sepuluh kan. Dan ada pun kau yang menyatakan hakikat ruh itu, kau dhaif. Maknanya kalau kita terjumpa risalah, dan ada pun pandangan yang mengatakan ruh ini, gini, ada pandangan yang dhaif. Mana pendapat yang lemah tidak utama. Pendapat utamanya hakikat ruh Allah yang tahu. Jadi kalau ada menyatakan ruh gini, itu adalah pandangan yang dhaif, yang lemah. Mana dia contoh? Janganlah diperpegangi. Jadi kita percaya. Kalau ada kata roh ni bulat ke, empat segi ke. Bego, hitam, putih ke. Jadi kita sekiranya kita cari. Maka jangan diperpegangi. Maka pada yang menjalani kau doa itu, bersalah-salahan mereka itu kau doa. Bersalah-salahan mereka itu kau do'in. Mendapat ilmu pada tempatnya jeruk. Orang yang kata jeruk palu. Ada yang kata rujuk dalam buruk. Ada kata rujuk di jotok. Salah-salah lah.
Dan kata setengah kau yang doek. Dan kata setengah, mana pandangan daripada setengah kau yang doek, dia kata apa? Dia kata adalah roh itu seperti rupa tubuh. Dia kata roh ni, nyawa ni seperti tubuh itu, dia kata nyawa. Ini pandangan yang doek, dia lemah. Dia tak boleh pegang. Dia kata roh ni seperti tubuh kita, rupa tu. Nah, kita dah boleh rupa. Nah, ada tangan, ada kaki, ada pandang. Nah, roh pun yang terang itu ya. Ada tangan, ada kaki, ada pandang. Melengkapi ia roh kepada sekalian tubuh badan. Nah, dia kata pandangnya ia doa. Nah, dia kata roh ni ada seluruh badan. Ada laku, ada duk kaki, duk poh, duk jari, duk hidup, duk mata, ada laku. Ini pandangan yang baik. Seperti contoh. Dia pandang jauh dari pandangan yang baik. Seperti basuh kayu dengan kayunya. Dia pandangan. Basuh kayu dengan kayunya. Demikianlah kau yang tak lagu mana? Basuh kayu dengan kayu, dia bandingkan. Nah, dia bandingkan kita ambil kayu. Kita ambil kayu, sebatang kayu yang kering. Maka kita hirus air. Ataupun kita selam dalam sungai kayu. Maka kayu itu basuh kayu sana, habis seluruh kayu lah, membuat gelang dan lain. Maka kita lah roh. Dalam tubuh kita ni sekalian ada roh laku. Di kaki, di jari, di mata, di telinga. Semua ada roh laku. Ada kayu basuh lah. Kayu basuh kan dia melengkapi basuh tu di kayu. Asal kayu tu kering, basuh di barat roh. Maka roh masuk dalam tubuh seperti basuh masuk dalam kayu. Dan wajib pula kita iktikaf. Jadi jangan percaya lah, jangan ikut pandangan tadi. Dan wajib kita iktikaf. Alhamdulillah kita tahu. Dan wajib kita iktikaf bahwasanya Ruh kita lah, nyawa kita. Dan roh sekalian Nabi itu baru sekaliannya nyeru dijadikan Allah. Mana Allah Ta'ala jadi roh, roh tu bukan jadi sendiri. Maknanya roh tu makhluk. Roh ni makhluk, roh ni bukan Tuhan. Nah, roh ni makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Benda yang Allah Ta'ala ini tak ada makhluk yang boleh tinggu roh. Jadi makhluk yang baru dijadi Allah. Barang siapa beretikok roh itu kode. Kalau ada di antara kita yang mengaku yang beretikok roh ni sedia kado. Kita kado roh ada dong. Mana kode? Kode ni sedia kado. Makhluk ada dia ada dong. Contoh kode kan. Jadi kalau siapa beretikok gitu, kalau kata roh ni sedia kanda, bukan kena jadi. Sebagaimana Allah tanda sifat hidang roh pun sifat hidang. Maka orang itu jadi kafir waliyadzubillah. Jadi murtad. Murtad kafir lah dulu lah. Jadi kafir rusak habis. Kena mengucap syahadah orang. Dan demikian lagi. Dan demikian lagi barang siapa beriktikaf. Dan demikian lagi. Demikian lagi apa? Demikian jadi kafir, jadi kufur. Boleh jadi kufur. Barang siapa beriktikaf bahawa
Allah Allah Ta'ala. Ra'id, ra'id dalam roh Muhammad. Dia kata sah Allah tersembunyi di dalam roh Nabi kita. Dia roh Muhammad ra'id, ra'id itu tersembunyi. Tersembunyi dalam roh kita. Dia roh kita ra'id tersembunyi dalam badan kita. Dia kata roh dia tersembunyi dalam badan kita. Maka jadilah bersuatu tiga perkara itu. Mana tinggalkan Allah, Muhammad dan manusia. Nah, Allah, Muhammad dan kita, tiga ni kita sama bersatu. Dia kata dalam tubuh kita ni Allah, Muhammad kita. Dia kata jadi bersatu tiga ni mana? Tu sah Allah, roh Muhammad, nah, roh kita dia capur. Bila capur bersatu di dalam badan kita, maka orang itu jadi kafir mutlak. Ini ajaran sesat tu. Kalau mazhab ayah pain tu, nah, aku mazhab, nah, aku harum kau kapur. Ajaran sesat. Dia tengok Tuhan di dalam tubuh dia. Kupur. Dia ada syok di dalamnya. Dia kupur. Tak syok je lah. Dia mengaku jadi Tuhan. Allah lagi bila Al-Tan. Dia kajian alami. Kajian alami. Dia kajian Allah. Itu semua. Wallahu a'lamu bis-shawabi wa ilayhi al-marji'u wal ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Katawi olehmu he talibu. Mana he penutup ilmu. Talib talib ni mana penutup. He talibun bahwasanya saidia di atas kita, kita bukanlah. Bila sebut kata kita tu, yakni bukanlah muslimin muslimat yang sudah akhir balik. Itu maksud kita ni orang yang wajib semaya, wajib puasa lah. Ada pun budak-budak tidak wajib, yang belum balik lagi. Saidia atas kita. Tak kena di dalam sihat badan. Maksudnya boleh sihat badan. Maknanya ketika badan masih sihat. Ketika badan masih sihat. Ini segianya. Apa yang sepatutnya, yang sewajar kita laku sementara badan kita masih sihat. Segia atas kita. Tak kena badan masih sihat. Dan sihat badan bersamaan. Apa dia? Saidia mana perkara yang sesuai, perkara yang sewajarnya. Sementara kita masih sihat ini, apa dia yang saidia? Bersamaan. Takut dan harap akan murka Allah dan harap akan rahmat Allah dan ampunnya Allah. Ini masuk dalam bab tasawuf ni. Nah, ni kita masuk sikit dalam bab berkenaan dengan ahli sufi. Nah, ahli tasawuf. Dia kena mengaji belakang lah. Usuluddin, Bekoh, tasawuf. Ni soalan tasawuf lah sikit ni. Nah, masuk dalam bab ilmu tasawuf. Apa pula? Mana wajib atas kita yang mukallaf ni, yang sudah akil balik, wajib apa pula? Bersamaan dalam hati kita antara takut dan harap. Sama wajib mana? Samaan antara takut dan harap sama ada. Sama ada. Takut apa? Takut akan murka Allah. Harap apa? Harap akan rahmat Allah dan ampunnya Allah. Contoh macam mana? Nah, contoh gini.
ni wajib kena ada oleh kepada kita. Ha, contohnya, kita rasa takut. Takut macam mana contohnya? Takutnya aku ni mati masuk neraka. Ha, tu. Takutnya kalau mati masuk neraka. Kita takut mati masuk neraka. Takut mati masuk kubur kena azab. Ha, takut. Dan dalam masa yang sama juga, kita kena ada harapan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosaku. Allah Ta'ala kesian belas padaku. Ha, kita kena ada. Kena bersama ada. Jangan takut saja. Kalau takut saja menyebabkan kita lemah semangat untuk meneruskan perjuangan. Misal kata kita buat dosa. Nah, ha, kita ni tak boleh lari. Dah manusia ni ada dosa. Bila kita buat dosa, kita rasa banyak dosa kita, ha, kita takut. Takut Tuhan marah saja. Harap tak ada. Jadi kita malah nak taubat. Ha, pasal apa tak ada harap? Bila tak ada harap, taubat pun tak ada guna. Duh, dosa aku banyak. Ha, kalau pagi tak ada harapan. Dan tak ada harapan. Sedangkan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Memang kita kena takut. Aku takut sekenakamu, ya Allah. Aku takut azabmu, ya Allah. Tapi aku harap engkau ampun dosaku, ya Allah. Tak boleh kita semangat untuk bertobat, untuk meneruskan amal ibadah. Kalau tak ada harapan, malah. Maya tak ada bunuh dah, aku ni ahli aku. Jadi, itu yang panggil takut saja. Nah, kena ada harapan. Walaupun sebesar mana dosa kita laku. Nah, peluang untuk kembali kepada jalan masih ada. Jadi, kita takut. Nah, kita takut mati masuk neraka takut. Tapi dalam takut tu, kita harap Allah Ta'ala ampunlah dosa tu. Allah Ta'ala kasihanlah padaku. Nah, ini kita pun. Jadilah semaya wa amal ibadat taubat. Walaupun kita tahu kita banyak dosa, kita akan rasa apa ni. Nah, wa amal ibadat pasal kita yakin Allah Ta'ala. Dah, kita harap Allah Ta'ala pun. Haa, di situ. Kalau kita naik perahu lah contoh kan. Kita naik kapal terbang. Takut salahnya jatuh kan. Takutnya salahnya jatuh. Jatuh seperti jatuh MS370. Takutnya lelah takut. Tak apa orang lain naik dah jatuh. Jadi baru dia naik. Nah, kalau dia nampak MS370 aja tak naik pasu mana. Dia nampak tu saja. Tak naik. Nah, dia nampak jatuh. Jatuh Allah ilah silah lah. Hasil budak tak mana-mana cari mayat terjumpa. Takutnya naik pasu mana. Ada takut saja orang tak naik. Nah, kita takut tetapi kita harap tak jatuh. Kita takut jatuh. Takutnya jatuh. Harap-harap tak jatuh. Dia ada persamaan. Dan kita ni, kita takut kepada Allah kerana kita banyak dosa. Tapi kita kena harap kepada Allah, dia mengaku dosa. Maka kita dapat meneruskan perjuangan hidup kita ni. Maka naklah takut hati kita. Maka naklah takut hati kita akan murkanya Allah. Kena sentiasa takut. Takut azab kubur. Takut azab neraka. Takut padi-padi masyarakat. Kena rasa takut. Dan harap akan rahmat dan ampunnya Allah. Walaupun kita takut, tapi kita harap Tuhan pun. Takut dan harap tu kena ada. Takut dulu, lepas tu harap. Kita nak sudah. Takutnya bahagiman. Bagi tarak tak apa lah. Lama lah. Bagi tarak. Jadi takut akan murka Allah. Harapkan ampun Allah. Bersamaan keduanya. Yang takut dan harap. Bersamaan mana 50-50. 50% kita takut. 50% kita harap ampun. Allah Ta'ala maafkan. Kerana orang yang tiada takut akan murka ya Allah. Jadi
kafe waliyadzubillah alaikum datang. Jadi buku tak aku kasih. Oleh kita akhirnya aku orang anak GM. Ada yang jawab mana? Yang Islam. Dia kata panas kalau mana apabila aku hari sini nak kawin kepuk Nabi aku. Ya selawa boleh. Nah, atau kan tak ada pasal satu. Jahil punya orang. Nah, bawa mengajar tapi majlis tapi. Nah, dia kata empat panas tahu mana orang api lah tu. Buat hari sini aku nak kawin kepuk ya. Oh, dia kata nak kawin kepuk. Tidak sendal-sendal. Anak tidak dikumpul. Nah, Allah anak jadi api aku. Bukan nak kawin kepuk, nak kawin mung. Nah, nak kawin mung. Nah, bila masuk dan aku, dia kawin mung. Saya kawin kepuk. Nah, ini orang ni jadi kumpul. Sebab dia tak takut pun. Pasal dia tak takut. Jadi kita orang mukmin ni kena ada. Kita takut kepada neraka dan kita masih sama kita hangat terapun. Maka kita usah lalu kita hangat tu. Dari kita hangatkan semuanya yang tinggal. Wamat apa ni? Ibadat soleh yang tinggal. Dan kita hangat saja wamat tu. Itu tak ada ni. Semuanya tak jauh. Kasih neraka kan? Alat tu yang apa? Maulah. Bayar dah, bosan dah, dah agak apa saja. Mana boleh? Dah agak boleh makan, masuk dah. Boleh ke lagi? Kita agak boleh makan nasi. Kita buat, kita nanuk, kita masuk. Agak-agak boleh makan nasi. Aku boleh lauk, pegap. Dah agak saja, masuk dah. Mana boleh? Agak serta buat. Kita agak berapa? Serta kita bertobat dan berusaha. Dan orang yang putus asa daripada rahmat. Daripada rahmat ni kasih sayang Allah. Di mana rahmat kasih sayang Allah. Orang yang putus asa daripada rahmat, daripada kasih sayang Allah. Dan ampunnya Allah. Dia putus harap. Kalau aku semaya pun. Tuhan tak aku dah. Dosa aku banyak. Aku tak pernah semaya dalam memodoh. Malah dia semaya dah. Maya pun tak ada guna. Duh, aku ni dosa banyak. Ada orang putus asa. Jawapannya orang putus asa. Kafirun. Murtad waliyadzubillah. Itu putus asa. Yakin putus asa. Susah mana dosa kita buat. Allah tanda janji di atas tempat. Yang asa nakal itu tak tempat. Tapi itu yang kita buat lah maksiat tu. Jangan pula, Tuhan kan maaf ngampun. Dia pun buat dosa. Tak ada mati, tak ada tempat, aku ada kamu. Awil-awil dia, curi tak baik, mak, arah. Tuhan ngampun. Itu etikok kita. Lah, kita etikok Tuhan ngampun. Tapi kita jangan duduk buat lah dosa. Lah betul tak berat lah. Tu kelah racu kan. Oh tanya apa kelah racu. Penadu ada. Ubat kan. Ubat ada. Halus gila. Kelah racu pada agak ubat. Kalau kita agak kita panjang umur dia kita pakai racu. Baik. Jadi kita ni seandainya kita ni orang yang berdosa. Untuk kembali ke pangkal jalan yang putus asa. Jadi itu rasa, kalau aku tua dah, baru nak pergi pondok. Tuan tak ilmu dah, besar kan ya. Walaupun kita tua pun, masa nak orang ngaji pondok lagi lah. Dari dia sandok. Dia kata, tuan tak ilmu dah tu. Mudah-mudah nak pergi pondok, tua baru nak pergi. Tuan tak ilmu dah. Atau nak panggil putus asa. Jangan putus asa. Rahmat Allah Ta'ala ni luas, tidak sempit. Dan tatkala kita sakit, maka naklah kita lebih harap kita akan demikian itu demikian rahmat dan ampun daripada takut. Baik. Tadi orang kata 50% ada tersemat dalam hati kita
rasa takut kepada azab Allah. Masa yang sama juga kena taruh harapan Allah Ta'ala ampun. Nah, itu di waktu kita segar-megar, sihat walafiat. Adapun tata kala kita dalam sakit, auzu dah, kena seteruk dah. Nah, seteruk apa? Seteruk mini ke? Nah, tak kira lah. Nah, seteruk kecil panggil seteruk mini lah. Haa, seteruk dah, tak ada kira mana. Sakit lutut dah, duk tahu umur dah. Nah, hari ini bila kita dalam keadaan sakit, kita kena lebih yang mana? Lebih pada harap ke, atau lebih pada takut? Haa, sehingga kita sakit. Jawapannya, dan tata kala kita sakit. Nah, kita ni tak ada hari dah. Nah, ada orang sakit dulu sebelum mati. Ada orang mati tanpa sakit. Bayar sakit dulu kan. Ada orang keluar-keluar nak tomak dengan sakit. Kalau hati macam aku ada apa? Nak tobak tak dan silap-silap nak mengucap tak sempat kan. Kalau sakit ni boleh ke mikir. Bukali aku ni nak mati dah. Ada orang harapan lah. Halak, jadi bila kita sakit, halaklah kita lebih harap akan demikian itu, demikian rahmat dan ampun. Kena harap situ lah. Takut tu kena buat. Nah, pasal masuk lewat amal ni, tak banyak dah. Tak banyak dah. Bila masuk lewat amal tak banyak, pasal apa kata tak banyak masuk? Dah sakit. Sakit-sakit ni syarat dah lah. Ni sakit pun tak mengaku lagi. Kan? Tak rasa nak mati lagi. Lut, apa ni? Maksud hospital ada. Kaki turun dua kata-kata. Malingnya jalan raya tu patuh tu. Sakit tu. Palo kena tamak. Kena ikat. Kaki kena ikat. Dari keadaan sakit pun buat tak lagi tak kata hospital. Mana dia? Ni tak biar pun. Sakit jawa yang sakit. Allah lah. Dalam keadaan kaki, dalam gerok. Nah, belalai dalam jalan dia tak kasi. Dia baca majalah gila-gila. Tak pokok gila kan. Patutnya baca yang sia-sia. Baca lah dia orang-orang. Dia baca majalah URTV. Kaki dua-dua dia pula tamat. Jadi, tanya orang panggil. Nah, tidak insaf. Nah. Jadi, kan bila kita sakit, hak ada kita kena lebih. Dua-dua tu kena ada, takut dan harap. Nah, kita kena lebih kepada tak harap. Pasal, kita nak buat amal ni, tak sempat dah masa. Dah sakit ni, warning dah amaran. Mana harap akan demikian itu, demikian mana? Rahmat dan ampun. Bila kita sakit buat kita, ya Allah, apalah dosaku. Apalah dosaku. Apalah dosaku, ya Allah. Apalah dosaku, ya Allah. Itu tiga sakit. Nah, tiga sakit. Pasal kita nak amal ibadah banyak-banyak, tak harap dah. Tak apa dah. Daripada takut. Istimewa pula, tak terkata hampir mati. Nasak dah. Nah, hampir mati dah. Bui makan dah, tak masuk. Bui air. Tak masuk. Ayuh lah tu. Kalau kita ni sakit makan ni tak boleh telat. Air tak masuk. Ya lah tu. Nak kasi lah tu. Air dia rasa nak segar lah kita. Apalah segar ni kita bapak. Segar tu mana nasi tak boleh telat. Air tak boleh telat. Lah. Tu si genat dah tu. Alamak tu. Lah. Ada orang nak mati kan. Ada yang terpaksa masuk air ke hidup. Tak masuk juga. Ayah. Ayah tak lama kan. Kalau muka tak tobak lagi. Boleh tobak cepat-cepat kan. Tapi dah muka dia puasa nak hidup lagi. Nak hidup lagi. Dah ada berada. Semuanya. Nanti segar lagi. Kita kotor lah. Dia sedap je lah. Jadi tak kata hampir mati. Mana lebih lagi kita kena harap kampung. Pada orang lain tak ada masalah. Ada masalah. Ya Allah pula dosa aku, ya Allah pula, 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 pula. Dia sabar. Maka naklah kita sabar daripada sakit itu. Sakit mana? Sakit nak mati. Kena sabar. Bakal kita sabar? Tak sabar dosa. Sabar-sabar ni wajib.
Jangan kuat-kuat tu asal kemampuan lah. Tapi sobat tu kena ada. Sobat pun mulut tu baca lah. Baca kulu Allah. Dan berbanyak-banyak istighfar. Artinya istighfar minta ampun dan taubat kepada Allah daripada sekalian dosa dan harap agar rahmat dan ampunnya ya Allah. Mulut juga sami-sami duk takati hospital. Astagfirullah. Semua tayuk duk tu mari periksa, kita perbanyakkan istighfar. Baca tu Allah ke. Hak paling baik sekali zikir. Baca yang paling baik bagi orang sakit. Lebih-lebih sakit yang berat, yang paling baiknya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati yang paling baik. Tapi nak jadi gitu tu masa dia segar ni, kena duduk biasa dah lah kita zikir. Kelepas-lepas subuh kita duduk zikir dah. Dapat kita ni. Pak mai subuh ni la ilaha illallah, la ilaha illallah pagi-pagi. Ini nak mati esok mudah lah nak ucap. Ni tiga segar antara hidup kata. Lepas tiga sakit, bila nak kata. Sebab tidak ada kebiasaan. Lalu orang ada main sedih ke segar ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah sikit. Orang tak esok banyak. Bila payah, dia tak kata la ilaha illallah. Bila sakit, Allah lillah. Orang kata la ilaha illallah, dia kata Allah lillah. Dua yang lillah. Lillah senang jangan lah pasal tak besok. Pasal pun tak besok sungguh lah. Tiga segar ni malah nak ngerti. Nak tali, nak zikir. Dia sakit. Jadi kita sihat ni kita berat dah mulut nak kata la ilaha illallah. Kalau kita sakit lagi mana? Mana? Logik yang kita. Kalau kita sihat nak buat motokar tak boleh. Sakit lagi tak boleh. Lagi penat kan? Kita sihat tak semuanya. Kita sakit lagi payung tak semuanya. Itu bacaan dan istighfar. Banyak-banyak tobat banyak ya Allah. Apalah dosaku ya Allah. Aku menyesal ya Allah. Aku janji ya Allah tak mau dah pulang. Dan harapkan rahmat dan ampun Allah serta kita serahkan diri kita kepada Allah Taala. Mana kita pasrah pada Allah Taala, kita suruh dia. Biar dialah yang mengampunkan dosa kita. Dari keadaan tak boleh, jaga Allah dia buat. Nah, sakit pun tak baca. Sebab pun kenapa tak baca? Kenapa tak kata la ilaha illallah tiga sakit? Sebab dia agak nak hidup semasa. Sakit urat dah. Hidup puasa nak hidup lagi. Semua tu doktor pergi tahu dah tempoh. Dia kata nyakit awak ni lebih kurang lagi 40 lagi kurang. Ya tahu dah doktor ayat 40 tu. Suka pula kawan-kawan dia tadi. Aku tu kata doktor ada 40 boleh hidup. Bangga je. Tengok aku mana mati-mati. Lepas tu bila doktor beritahu gitu, lepas tu kita. Sentiasa istighfar, banyak menangis kerana mengisahkan diri. Lepas tu yang ni. Bahkan dia kata kan, doktor sedar, aku kata. Kali pocik ni, nak akal diri yang banyak, akal lah. Tak sudah takut lah macam mana kamu. 3 bulan lah, saya dah takut. Sebab tak perlu akal banyak ni. Dia kira nak akal. Nak mati 3 bulan. Tu ni kadang-kadang dia cakap tu. Kita ilmu mengaji area dia. Dia tengok orang ni boleh tahan 6 bulan. Orang menyakit darah putih ni boleh tahan 1 tahun. Hak dia kata tu, tak jauh daripada apa dia kata. Kadang-kadang cepat sebelum pada tarikh dia kata. Kadang-kadang lebih pun tak apa. Tapi nak ceritanya, orang hak doktor ayat dah tarikh mati pun, lala lagi, dia buah lagi.
Apa selagi kita tak tahu bila nak mati. Kau lagi start ke? Lagi start buang tu tak tahu. Tak tahu nak mati lagi sebab kita berbuah-buah, kita ego, kita tak main apa. Dah mati lagi boleh saya bodoh. Hak betul sebut dah, tarik pun. Tak nak bodoh, tak nak bapak lagi. Belum roh. Yang apa tu yang tak beritahu tu. Allah Ta'ala tak beritahu tempoh kita ni berapa bulan akan mati. Sebab kalau tak beritahu pun kita tahu amal juga. Tahu juga. Betul, ni bukan Tuhan. Cuma dia beritahu tu berdak. Mengikut pengalaman dia. Pengalaman ni, kalau orang ni sakit setahun ni, boleh tahan 3 bulan. Sakit setahun ni, boleh tahan 7 hari. Tu jaga pengalaman dia. Dia bukan Tuhan. Tapi dia jaga tu. Tak lari daripada apa dia jaga. Tidak jauh perbezaan daripada apa yang dia jaga, tidak tahu. Ini patutnya. Bila doktor beritahu dah, makcik ni ada 3 bulan lagi dah. Boleh tak patut kat kolurin dah, ni tak patut kat sepala tu kat. Nak bapak macam Quran macam isu panik banyak. Dah, dia buah juga. Kalau tak buah pun, dia nak suruh, nak kodek, nak jendol, nak bubur. Masa tak banyak dah. Ada mengatur nak akhir di kanan lagi. Pada tu saya dah. Mak, mak mungkin akhir di kanan. Kuihlah, masa tak ada. Nak akhir di kanan. Kalau nak di kanan, nak pisah, nak pengak lagi. Patut kan? Allah. Dah tahu ni. Sepatutnya. Mintoklah baca-baca dan membaca. Dia sepatutnya. Minta surat-surat dan nak baca. Dia sepatutnya. Jadi bila kita sakit dah ni. Apa yang perlu bagi kita? Kita kena harap dengan apa? Pasal? Lagi masjid tak ada dah. Tak ada dah. Terakhir orang ni. Tak sempat dah, tak daya dah. Kalau kita tak. Keluar hospital nak pergi masjid dah. Lagi masjid macam mana nak jalan tak ni? Patut dah doktor beritahu. Sedara. Buat baliklah you awak ni. Kenapa doktor? Kau balik prihat lah, tak ada guna dah, tak hospital. Ayah elok lah tu. Doktor ayah gitu. Ni dah, anak pun tak sedar juga. Awak balik dah, segar dah doktor suruh balik. Walah doktor suruh balik pun kita nak kau. Tak kiku, nak Allah, jawab doktor dia tak kata, ayah awak ni nak mati, balik. Tapi dia nak kata begitu. Dia jaga kau, takut sedih kita anak-anak ni. Tak kata, mak boleh, mak ayah nak mati dah sama. Balik. Begitu. Hari kita lain, mak, kau duduk tu semua balik. Kau balik lah, berak-berak rumah lah. Ya lah kan. Tak mikir lagi. Hak sakit ni pula bila duduk tu semua balik ni. Syukur dia. Dia syukur. Walau dia tak kampak. Duduk tu masuk klik tu macam apa, duduk tu tahu dah. Tak ada guna dah, biasa bubak pun habis. Dan kita sungguhkan pula kadar kejadian diberi kita pada 5 kali diri. Kadar kejadian diri kita 5 kali kenada dalam tubuh kita ni, dalam hati kita 5 kali. Mana dia 5 kali? Yang pertama sangat berkandung pada Allah. Hati kita ni cita-cita dah agak Allah. Ada. Jangan ingat benda lain dah. Hati ni sentiasa. Zikrullah. Allah Akbar. Tu patut dah sampai sangat tu tu. Yang kedua, kena ingat dalam diri kita. Sangat lemah sifat itu. Betapa lemahnya aku. Duit banyak, jutawan, kaya raya pun tak mampu menyembuhkan daku. Kaya duit banyak pun tak ada apa-apa tu. Doktor sendiri pun mati pun. Ya, doktor je pun bawa dia pun mati. Ini menunya alamohnya sifat kita. Kita ingat kita dalam hati ni. Yang ketiga, sangat baik diri kita. Diri kita ni baik. Tadi sifat ni kita rasa contoh lah.
sifat nak gerak, nak jalan, nak berlari, tak terdaya. Sifat kita nak jalan, tak terdaya, nak bangkit, tak mampu, tidur je. Tak tubuh badan kita ni lembut. Situ sakit, sini sakit, situ sakit, sini sakit. Sakit. Yang keempat, sangat ina diri kita. Daripada kecil dan kekurangan diri kita, Allah kecilnya. Mana kecilnya maksud, betapa kerdilnya aku. Aku wasai pak ngepakak ngekayu. Gupa-upaku ni insya kerdil. Mana kecilnya. Ada kan. Masa segar kita lah heru-heruinya kan. Ada di kan ni kak. Tak ada dah. Pirang hak epak kita kuasa berapa di kan. Dan yang kelima, hendaklah kita sunyikan hati daripada sekalian khawatir. Apa dia khawatir? Cuba iblis. Apa dia cuba? Cubaan iblis. Cuba tu cubaan iblis. Cuba, mana cubaan. Lalu mana khawatir iblis? Khawatir iblis dan khawatir daripada sakaratil maut. Cubaan tiga nak keluar nak. Khawatir, khawatir ni maknanya gangguan fikiran. Itu kita kena sunyi hati. Yang ada ingat lain, ingatkan Allah semata-mata. Ingatkan Tuhan semata-mata. Pasal tiga tu iblis hari. Kadang-kadang kita nak iblis mari, dia tawarkan diri syurga. Dia tawarkan kita lepas dan laku. Kalau awak rasa syurga, awak rasa Yahudi, saya jamin. Jadi, benda yang kelitah tu kita ketepikan. Yang kita ingatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang dia ingat, pujuk rayu pulak. Walaupun dia main dengan rupa manusia tu, ya iblis dia main dengan rupa manusia. Tika kita sakit pula. Dia mari dengan rupa ayah kita, mati kita, rupa mok kita. Dia mari dengan rupa ayah kita, kata, mak, mak, mari lah mak, itu ayah. Kita kenal ayah kita, lah. Kalau mak nak senang, mari lah masuk Kristian. Ayah tahu tu. Kalau kita imbang kurang, oh ya, itu ayah. Kita pun mengaku kita masuk Kristian, mati kita masuk lakon. Kalau kita tak terima pujuk rayu ayah kita, dia mari belah kiri rupa mok lah. Ya, mak, mak, ibu ni mak. Dia mari. Ya, si iblis. Yang rupa-rupa sebijik macam ibu kita hati kita. Dia kata, bu datang ni mak. Kita pun, mok lah. Dia kata, mak, kalau mak nak sendiri, mari lah ikut mok. Mari lah masuk Yahudi. Mok duduk lah Yahudi. Sama. Sebab kita takkan nak kata mok kita nak ibu kita. Ni mok aku takkan nak ibu aku. Biarlah nak ikut mok. Jadi baik ikut mok, ikut ayah pun tak ada berlaku. Ikut ayah masuk Kristian, ikut mok masuk Yahudi. Semua tu masuk berlaku lah. Bandar tu khawatir, dia bangun. Khawatir gangguan syaitan yang menyesak kita supaya mati dalam kubur. Lepas tu suruh kita ingatkan Allah. Hendaklah kita sakaratul maut, kita nak mati. Belum nak mati dia ganggu dah. Masa nak mati lagi dia ganggu. Hendaklah kita semata-mata sabar. Daripada hal demikian itu, demikian mana khawatir cubaan-cubaan iblis tadi, kita kena sopah. Sopah maksudnya apa? Jangan ikut yang lari-lari nama itu ayuh hasil Kristian. Jangan, biarlah. Mari ngerupa muk pula, muk lah. Muk hari ni mak, weh, ikut muk. Mari mak, asyik Yahudi. Jangan ikut, jangan dipeduli. Maka supaya kita tu tidak peduli, biar sentiasa Allah. Maka tetapkan harap hati kita kepada Allah Ta'ala. Yakin Allah. Mari gangguan Yahudi, Allah. Mari gangguan Kristian, Allah. Serta jangan dikata yang lain daripada sebuah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Perbanyaknya sebuah.
sehingga kita binapa. Adik kali dah sunat itu hidup, dulu aja dia mengucap. Nah, aja mengucap syahat. Nah, supaya mudah dia ingat kali saja, supaya ingat. Aja dia mengucap. Janganlah kita ingat kalau pengajaran guru kita. Yesus pernah pada makrifah kita pada Allah, pada mengenal Allah. Yang sebab itu, bila mari berbagai-bagai ujian, setan mari dengan rupa manusia. Dia kata, Tuhan ini Allah dua, Allah Ta'ala ini lemah, Nabi Muhammad ini bohong, ada mari berbagai-bagai. Jadi bila mari pujuk rayu yang begitu, kita kena ingat apa kita mengaji. Nah, kita ingat apa kita belajar dulu, masa aku belajar di masjid, masa aku belajar di pondok pasir tumbuh. Ingat boleh kita mengaji, makrifatullah. Mana makrifatullah? Kita mengaji dah, pujuk kita bako. Allah Ta'ala ada. Ah, tiba-tiba saya tengok Allah Ta'ala tak ada. Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala dia. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala tak suka makhluk. Ah, dia mari dengan rupa dia, dia mengaku dia Tuhan. Ah, Tuhan pun rupa makhluk. Aku ngaji dah lah muka lapa tu huli khawatir. Haa. Jadi, kita ingat kita ngaji. Nah, kita ngaji dah wadah ni yang putra irodak. Allah Ta'ala tidak jirim jisim pun kita. Haa. Kita ingat tu. Kita ajar. Kita ingat. Aku ngaji pondok ke kita. Ayat dah. Tuhan ni gini, gini, gini. Rasa duk pujuk. Rasa duk rayu lah. Aku tak percaya orang mahu pujuk. Haa. Ada khawatir syaitan lah. Janganlah berubah etika itu, jangan berubah. Bukan kalau kita mengaji. Nah, kita mengaji di pondok dengan Tuparidah lagi, Terhidayah lagi, kita tu kita nah, kini kita mengaji pagi petang, sampai luruh belum luruh dia, kan lagi Quran pula. Nah, bayang. Kuat mengaji lah, kan? Allah mengaji, nak kan aku sadar kuat. Eh, alih-alih nak mengaji, nak ikut ayah pergi pula. Ini kau tu kan? Ada tuan tu pula. Kau macam mana? Kan? Kasih tuan ada banyak kita. Kita tahu ada tak tinggi ada. Kita sahaja ada. Bukan kita ngaji kan? Jadi mari kita akan Allah. Tata kalapi sakaratul maut. Daripada etika kita. Mana etika kita? Kita etika Allah Ta'ala ada. Allah Ta'ala setia kata, Allah Ta'ala kekal, Allah Ta'ala tak suka madlu, Allah Ta'ala so, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala maha kuasa, maha mendengar, maha melihat. Oh, kita di sini. Nah, bukan hati lah. Haa, itu dia. Jadi, tak ada kata saya mahu, dan makrifah kita tentang hafiz ke apa dia, hafaz sekali makrifahnya. Maka yang itu, iaitu etikah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah makrifah yang paling sah. Nah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Oh, dan kita mengaku dah tiada Tuhan melainkan Allah. Apa pasal kita nak ikut Tuhan? Apa pasal nak ikut ayah pin? Ada sebab. Ada sebab. Ada pasal-pasal. Kerana beberapa hadis yang menyatakan kelebihan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari oleh kamu agar mereka yang hampir mati, dekat nak mati, Allah Ta'ala beritahu ke Nabi supaya Nabi beritahu pada umat. Ajar apa? Oleh hampir nak mati, kalimah la ilaha illallah. Itu yang sepatut kita ajar. Jangan ditanya orang lain lah. Kadang-kadang kita ni anak-anak cucu dan lain. Mok ni nazar tau. Doa. Ya dia kata, mok kenal kau kita. Mok kenal. Lah, dia tanya kenal kerja. Apa tuju? Eh, tanya kenal tak kenal. Ya, sepatutnya bila doa. La ilaha illallah. Lepas tu dia tanya lah kenal tak kenal. Tak ada pun. Nah. Ni dia tanya ni cu ni mo. Cu ni mo. Kawan ni doa. Cu ni mo. Wah, dia ayat cucu lah. Jika tu kita tak perlu tanya, kena tak kena. Tak perlu tanya bila kita pergi pawin azab, kena kau saya ni. Lah, tak ya. Fikirlah. Jadi, mana kau? Jika tu tak ada perlu lain.
Yang saya sekali kita ajar, la ilaha illallah. Kau sudah tanya, kenal tak kenal? Kau sudah tanya, nak akhir biskup, kau bubu, kau sudah tanya. Ajar, kelima, la ilaha illallah. Itu kita ajar. Dan lagi sabda Nabi, wallahu ala subhanaka la ilma lana illa ma'alantana innaka antal alimul hakim. Wala hawla ala quwwata illa billahi alil azim. Pada ramadhan, pada ayat, pada ayat.